sahabat tani, sahabat kebun, ini proses yang saya lakukan kemarin, penyemprotan dengan obat rumput turmadan. Dan obat rumput turmadan itu melewati proses yang saya kombinasikan dengan sabun sunlight 1 sendok dengan ukuran 1 liter. Itu aku ambil 200 ml tak campur dengan 1 sendok sunlight. Hasilnya seperti ini. Ini dari akar, ini aja dari akar, ini yang kena semprot aja. Dari akar sampai batang daun itu terkena semua sahabat. Nah, seperti terbakar, garing sahabat, garing. Dan ini prosesnya membutuhkan 1 hari aja sudah mentok kayak gini. Ini masih berjalan terus sahabat. Ini masih berjalan terus sampai beberapa hari kemudian, setelah diguyur hujan tadi malam aja masih berjalan ini obat. Masih berjalan dan terus, semoga obat semprot turmadan ini menjadi obat yang bagus buat sahabat menyemprot ini. Mantap pokoknya sahabat. Ini di Galengan atau di Pahlang Bedengan sawah sahabat. Ini sahabat hasil penyemprotan yang kemarin, obat turmadan 1 liter itu enggak habis sahabat buat nyemprot bedengan sebanyak ini. Ukurannya 1 liter itu aku memakai 200 ml aja dicampur dengan sunlight. Kombinasikan sunlight itu sebagai perekat sahabat buat tahan lama dan membakar, menghanguskan ini ke akar sampai ke daun-daunnya. Ini rumput gulma, alang-alang, berdaun lebar, berdaun kecil, sampai hangus sahabat. Ini lumayan mantap. Sombong amat. Obat rumput turmadan itu jos mantep pokoknya sahabat. Ini saya kombinasikan dengan sunlight aja. Sunlight itu supaya merekat obat semprotnya itu bertahan lama sahabat. Dan fungsi dari obatnya sendiri membunuh akar sampai ke batang dan daun. Ini rumput kecil, gulma, jenis rumput alang-alang pun terbakar sahabat sampai ke akar-akarnya. Ini turmadan aja sahabat jos pokoknya. Nah, di sini sawahnya sudah tergenang air. Mantap untuk menyawah. Ini sudah airnya sudah banyak ya sahabat. Setelah dibajak sahabat petani dan sahabat kebun, jangan lupa di subscribe, di like dan di share. Ini rumput-rumput yang di sana, rumput-rumput yang tinggi, gulma, alang-alang, hangus. Ini seperti terbakar sahabat. Seperti terbakar dan rata sampai ke akar-akarnya. Wah, mantap jos pokoknya. Mantap jos. Mantap bener kan sahabat? Tuh. Sehari setelah penyemprotan
sehari setelah penyemprotan. Ini lihat sahabat hasil penyemprotan pakai obat rumput Turmadan. Ini sehari aja sudah seperti ini sahabat. Ini pohon gulma dan lain-lain, ini jambu aja sampai mati kayak gini sahabat tuh. Ini gulma aja mati sahabat. Ini hasil penyemprotan memakai obat Turmadan dari akar, dari daun, batang juga sampai kering sahabat. Ini sehari setelah penyemprotan, dan saya memakai obat Turmadan itu saya kombinasikan dengan ukuran 200 mili dan ditambah 1 sendok sunlight. Ini hasilnya seperti ini.